Assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Montir Kreatif. Kali ini saya akan unboxing atau buka bungkus aki kering merek Yuasa yang mengisi sendiri dengan cairan. Untuk akinya ini aki Yuasa yang isi sendiri. Oke, mari kita unboxing. Aki Yuasa tipe YTZ5S 12V 3,5 ampere jam. Kompi pack ini dilengkapi cairan. Mari kita unboxing. Di tutup dalamnya ada tata cara pengisian elektrolit atau air aki. Ini sudah jelas, tinggal mengikuti urutannya saja. Kemudian, oh ini ada stempelnya ini. PT Yuasa Baterai Indonesia. Oke, lengkap. 21 April 2020 assembling. Nah, isinya ada aki, masih segel, masih ditutup. Terus ada ini ya, mur dan baut. Nah, ini cairan elektrolit khusus untuk aki atau air aki. Nanti ini diisikan di dalamnya. Nah, ini akinya YTZ5S MF maintenance free. Masih tersegel. Sebelum diisi jangan sampai membuka segel. Kalau membuka segel harus langsung diisi. Nah, sudah, tidak ada apa-apa. Jadi isinya ada aki, mur, baut sama cairan elektrolit. Ini proses pengisiannya. Kita buka dulu plastiknya. Ini ada tutup akinya untuk menutup nanti setelah diisi. Kemudian kita buka segel pengaman akinya. Lalu ini kita masukkan ke botol elektrolitnya. Agak ditekan ya ini. Setelah tertancap ini kita balik saja. Nanti air akinya akan terisi ke dalam aki. Biarkan air akinya turun perlahan-lahan. Kalau pengen cepat bisa dipencet-pencet gini. Setelah terisi semua, kita buka, kita lepas. Lalu kita pasang tutupnya dalam aki. Usahakan pemasangan tutupnya serapat mungkin, sehingga tidak ada celah. Tidak ada celah untuk penguapan. Aki sudah terisi, sudah tersegel, siap digunakan. Oke, demikian cara pengisian air aki kering.